Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya, kita masih bisa bertemu kembali. Ini aku baru gak main dari yang terakhir aku upload itu baru 2 hari ya. Ini baru 2 hari gak main, tapi umurnya udah 298 tahun. Udah tua banget. Jadi untuk mengimbangi daripada umurnya dia ini, kita akan main terabas aja. Kita main cepat guys, ya kan? Kita main cepat. Jadi semuanya kita naikin dulu untuk ininya. Jadi tuh, kita naikin dulu semua ini. Nah, tapi kan ini kan butuh storki yang disimpan. Jadi kita lebih baik naikkan yang fondasi kultivasi kita dulu. Ya. Kita jangan lupa untuk kalian makan pilnya. Ya, seperti biasa hal ini terjadi gitu. Hari ini kita bakal naik gila-gilaan guys. Kita naik lagi. Jangan ragu-ragu. Untuk kultivasi sendiri itu ada dua macam ya. Ada kultivasi yang kayak gini, ada kultivasi badan. Ya tuh, kalau kultivasi badan tuh yang di sebelah kanan tuh. Kalian bisa milih, cuma untuk saat ini masih belum bisa. Seenggaknya kalian harus naikin dulu ini. Naiknya kayak gitu doang. Nanti meskipun kalian meningkat di guard realm pun tetap kayak gini aja. Kan? Naik kan? Naik aja terus kita naik terus. Tapi bagusnya memang sebelum naik itu kita konsumsi dulu apa ini namanya pondasi, untuk menguatkan pondasi kita ya. Pondasi harus kuat, dan makin kuat pondasinya makin kuat terjamin naiknya. Meskipun tadi aku udah pondasinya 90% ya apa, tapi untuk lebih yakin kita tuh kan lihat ma'inna kolbi gitu kalau bahasa Qur'annya itu, agar hati itu yakin gitu guys. Aku tuh nggak mau sekedar cuma main game aja, aku ajarin juga kalian sedikit-sedikit gitu kan tentang agama. Jadi jangan main aja kita tuh, berbagi juga untuk urusan agama pun ya silahkan monggo. Tapi untuk sementara ini aku cuma pahamnya, bukan paham sih, lebih ke sedikit belajar, baru sudah sedikit belajar untuk Islam. Ya, gak banyak-banyak banget kok, baru dikit pahamnya. Kapalan itu juga masih dikit. Nah, enak kan naiknya kan? Gampang game ini naiknya tuh. Cuma ya itu, kalau udah habis ya beli lagi nanti. Nah, kita naikin dulu. Jadi kan di awal tadi kan kita di gathering ya kan, di video pertama. Nah sekarang kita nih ada di fondasi. Nah kalau udah naik di ke fondasi yang level 10, banyak yang bisa terbuka guys. Alchemy, terus apa kayak gini, seal the beast juga bisa. Nah biasanya kita dapat hadiah sih. Nah kita keluar dulu, kita ambil hadiah kita dulu yang side-nya. Collect. Karena kalau mau belanja tuh kita butuh duit guys ya. Jadi kita pergi ke market dulu sebentar gitu kan. Kita beli foundation pill 2 biji aja cukup. Nah, tuh. Karena udah beli. Oh lama. Oh enggak bisa ya. Oh golden core. Salah. Kita beli pill golden core. Maunya sih kayak gitu. Tapi kita gathering array kita masih enggak beres.
Jadi kita tingkatin dulu yang ini. Tapi sebelum itu kita tingkatin dulu skill daripada skill sekte yang kita dapat. Jadi biar enggak sia-sia ya. Simpel cara mainnya, guys. Ya. Sejauh ini paham kan? Enggak ada yang sulit kan? Nah, kita ambil aja ini. Nah, tuh. Simpel kok. Pergi ke market gitu kan. Sebenarnya sih bagusnya sih emang kalian tuh kalau di awal-awal itu yang paling penting kalau kalian mau buka dueling tuh misalnya please upgrade key gathering area itu level 10. Jadi harus level 10 key gathering ini. Gak bisa key-nya tuh dikit. Tapi kan ini kan lama gitu kan untuk nungguin nah nih. Ini key-nya aja kecepatannya tuh dikit banget, guys. Jadi kita pergi dulu ke treasure hall atau market lebih tepatnya. Kita mau beli sutra. Tapi lebih bagusnya sih di sini sih. Kalian kalau ingin mempercepat kecepatan penyerapan, kalian harus punya nih mantra. Ini Prajna mantra, tuh Ektrigram mantra. Berhubung kita enggak punya gitu kan. Ya udah sih beli aja dulu ini. Nih buy and use gitu kan. Buy and use gitu kan. Beli aja dulu. Duit kita banyak kok, jangan khawatir. Ini dia nih makai spirit stone, guys. Ya. Tapi meskipun banyak duit kita, harus disisain duitnya. Karena duitnya mau dipakai untuk golden core pill ini. Jadi enggak usah banyak-banyak, 5 biji aja cukup. Nah, jadi itu kan udah kan? Baru kita naik 95% cukup lah. Kok bisa gagal gitu. Kita coba lagi, jangan mudah menyerah dalam hidup. Beli lagi 100% kan. Coba lagi, guys. Kita tuh manusia pantang menyerah. Golden core, here I come. Simple kan? Kalau di awal-awal itu kerjanya cuma kultivasi aja kayak gini aja, guys. Nah, sebenarnya aku mau ngajarin yang lebih tinggi lagi. Maksudnya biar lebih cepat gitu loh untuk dapatnya kultivasinya. Cuma untuk sementara ya segini aja dulu gitu kan. Udah lumayan kencang nih. Udah naik satu realm kita nih. Udah realmnya berbeda dari naik dari key gathering foundation. Sekarang udah di golden core. Udah ya. Ya. Sebenarnya kalau aku lebih rajin mainnya lebih enak. Tapi aku gak enak sama kalian nanti kalau kalian gak lihat gitu kan. Jadi aku kasih lihat tutorial dari awal banget gitu. Dan nah ini lambat ini, guys. Makanya aku tuh pengen beli itu. Nah, kita ke market, kita ke reputation hall atau ke top up. Nah, untuk dapat gratis kita nonton iklan dulu satu. Nah, ini gunanya apa? Kenapa aku bilang kita harus nonton iklan? Bukannya aku mau nonton iklan ini, cuma ya gimana ya, tapi nonton iklan ini gunanya tuh untuk biar bisa dapat gio gratis ya. Bagi yang punya banyak duit sih nggak apa-apa, gaskeun gitu kan. Jadi kalau yang nggak banyak duitnya agak susah, guys. Kan? Nah tuh kita dapat spirit jet. Spirit jetnya ini kita gunain buat apa? Kita belikan ini ke mantra.
Nih, buy and use. Oh iya, masih nol ya. Kita ambil dulu guys. Ambil dulu use ya kan. Ada itu kita beli, buy and use. Nah, dapat kita. Kecepatan kita menyerap ki itu makin cepat. Enggak ada ini lambat banget guys. Bukannya gimana-gimana, lambat banget. Oke banget lambatnya tuh. Kan jadi key-nya ada 12 kan. Tadi kan 5 tuh, sekarang dia jadi 12. Lebih cepat kan. Nah kita tingkatkan ini. Nah tuh. Nah untuk bisa melanjutkan ke stage selanjutnya, ya maksudnya kan ini talisman gak bisa dibuka nih. Nah dia juga gak bisa dibuka. Dan aku udah ngomong lebih dari 10 menit sama kalian. Nah aku bakal berusaha ningkatkannya sebisa aku sampai video kita yang selanjutnya ya. Aku tingkatin sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Jangan nonton aja. Oke, like-nya jangan lupa, share-nya jangan lupa. Biar bisa dapat duitnya juga. Kalau banyak pemirsanya kan, dia macam-macam aku bikinin lah. Aku tuh insya Allah gak pelit sama kalian. Tapi ya kalian jangan pelit juga sama aku. Makanya itu apa? Ya gitulah. Aku sekali sebagai bonus, atau lebih tepatnya penutup, kita naik tingkat dulu ya kan. Kita naik tingkat dulu. Lagi bonus untuk penutupnya ya, jangan lupa yang muslim sholat ya, jangan lupa jaga sholatnya karena ini cuma game, jangan terlalu sibuk dengan game ya. Game nggak akan buat kalian masuk surga, yang bikin kalian masuk surga itu sholat ya. Yang muslim sholat, yang non muslim ya lakukanlah perbuatan baik, yang muslim juga gitu. Baik-baik aja jadi orang, dan jadi orang baik aja belum tentu masuk surga. Ya, kita tuh di atas dunia ini berusaha untuk mengejar rahmat, ridho, dan ampunan dari Allah. Game ini cuma ya kalau lagi bosen udah nggak apa-apa main, nggak apa-apa, nggak ada salah kok main. Cuma lihat-lihat waktu ya, meksikon, jangan sampai menggaduh ya, jangan sampai menggaduh pekerjaan kalian. Yang kerja jangan sampai tergaduh pekerjaannya ya, kerja-kerja aja ya. Kerja semampunya, nggak usah sampai tumbang. Tapi kalian tumbang lagi kerja, mending kerjanya benar. Kalau kerjanya nggak benar, ayo, kan? Itu, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku usahakan sebaik mungkin, insya Allah nanti kita udah meningkat lebih jauh. Tapi sementara aku kasih tahu lagi gimana cara naik promosi. Ini kan aku udah 3085 nih. Aku naikkan, aku promosiin dulu dia ini ke Inner Disciple. Terus dari Inner Disciple naik lagi ke Inherited Disciple. Terus naik lagi. Kalau kreatifnya nggak bisa, nggak cukup ya. Nah tuh, kita ngomong lagi sama si Cupu nih, Cunpu. Nggak usah dulu. Telur skill aja. Nah ya, makin banyak buku yang kalian pelajari, makin bagus. Ya, makin kuat kalian. Salary bisa diambil, misi pun bisa diganti. Ini kita udah bisa ambil yang misi yang golden core ya, yang gold core udah kita ambil. Terus kultivasi room, nah ini keuntungan kalau udah jadi murid dalam atau inner disciple, bisa ambil kultivasi. Ini makin kencang kalian kultivasi kalau pakai itu. Tuh lihat aja buktinya, kalau nggak percaya tuh. Tuh kan, kultivasi base-nya lebih cepat nambah kan? Gak ada aku bohong-bohong sama kalian tuh guys. Aku tuh insya Allah jujur. Jujur ku insya Allah. Tapi ya kayak gitu, kita gak boleh gak jujur. Usahakanlah sebisa mungkin jujur ya. Jangan gak jujur mas, gak bagus ya. Kita mau pakai auto upgrading, cuma ya gimana, kadang-kadang sistemnya ini pelit ya. Tapi mau gimana lagi lah, ini kan aslinya game pay to win. Nah, jadi kalau kalian nggak bayar susah menang, bukan susah menang sih, lebih tepatnya tuh butuh duit untuk cepat naik gitu. Jadi kalau yang kalian lihat
udah tinggi-tinggi itu rata-rata memang memang mereka tuh mengeluarkan uang. Ya kalau kayak aku nih satu-satunya, mungkin bukan satu-satunya sih, salah satu player yang nggak pakai duit, nggak ada aku pernah top up sini, 1000 perak pun nggak ada aku top up. Makanya aku pelit bagaimana. Memang ya gimana ya, rasanya agak sayang aja gitu. Ya oke gitu aja, sampai di sini dulu. Nanti kita sharing lagi, tentunya dengan kultivasi chain fund ini dengan lebih tinggi lagi. Oke, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa sholat. Sekali lagi ku tekankan, kenapa ku ulang? Karena guys, gak sholat tuh hukumannya berat guys. Jadi ringan-ringankan. Oke, jadi usahakan sholat. Mau fokus, mau khusyuk, gak khusyuk, sholat aja lah, bodo amat. Oke, jaga ibadahnya, jaga kesehatannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.